Heh, pernah lihat bayi? Atau udah punya bayi? Senang ya rasanya melihat adik bayi. Melihat senyumanmu, rasanya aku juga ingin punya cucu. Tapi lihatlah bapak-bapak yang baru lahir ini. Tubuhnya mungil dan lucu. Saat tidur, kadang dia tersenyum dan ketawa gak jelas. Apakah muka mamang selucu itu sampai dia tertawa? Menurut Pamela Garcia, PhD, seorang psikolog klinik di Dallas, saat bayi berusia 0-6 minggu, kita akan melihat senyuman pertamanya ketika ia tidur. Mendengar hal itu, saya pun jadi bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuatnya tersenyum? Apakah dia teringat sesuatu yang lucu? Kan dia baru lahir. Apakah dia bermimpi? Tapi kalau dia bermimpi, mimpi apaan? Kan dia belum mengenal dunia luar. Mimpi ketemu badut gitu. Hal ini kini membuat psikolog klinik ikutan bengong. Jadi, kita sama-sama bengong. Ya, kalau begitu, marilah sama-sama kita cari tahu jawabannya, agar para ibu-ibu ini tidak merasa penasaran. Intro. Sampai saat ini, hal tersebut masih sulit dijawab secara pasti, karena tidak ada bayi yang bisa bicara. Kecuali yang ini. Kita tidak bisa tuh menanyakan perihal ini kepada bayi. Ya kita tunggu saja dia sampai besar. Begitu besar, dia pun sudah lupa dengan hal tersebut. Kenapa Anda tersenyum sewaktu masih bayi? Kenapa ya? Sudah lupa aku. Di sini ada beberapa jawaban dari para ahli politik. Mari kita ulas satu per satu. Menurut Pamela, saat tidur dalam tahap REM atau Rapid Eye Movement, di mana kondisi otak sangat aktif, tubuh mengalami perubahan fisiologis yang mengaktifkan refleks tertentu. Salah satunya adalah senyum. Jadi, senyumnya itu adalah reaksi fisik, bukan suatu reaksi emosi. Inilah yang disebut senyum refleksif. Senyum bayi itu adalah refleksi aktivitas otak. Maksudnya, senyumannya itu karena refleksi, bukan karena dia mengingat sesuatu yang lucu. Dia pun masih belum mengerti apa itu humor, kapan kita harus tertawa, dan bagaimana kita menerjemahkan sesuatu yang lucu. Sehebat apapun Anda melawak di depannya, dia tidak akan tertawa. Kecuali yang ini. Ayam goyang. Dilansir pula dari orami.co.id, dalam kondisi terlelap, otak bayi akan tetap bekerja mengolah data atau memori. Waduh, berapa giga itu RAM-nya? Secara refleks, hal tersebut berefek pada otot orbicularis oculi di mata. Walaupun matanya terpejam, namun pipi akan sedikit terangkat dan tampak seperti sedang tersenyum. Padahal itu hanya refleksi otot. Sama seperti saat bayi baru lahir, bayi akan menangis. Dia menangis bukan karena melihat mukamu. Atau jangan-jangan kalau dia lahir dan kebetulan bapaknya adalah Budi Setiawan, pasti dia langsung tertawa. Asik nih. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa dia menangis bukan karena sedih. Begitu pula saat dia senyum, bukan karena dia mengingat lelucon ayam. Ngeyuk mayak. Perilaku ini terbilang normal dan wajar karena merupakan bentuk ekspresi atau pikirannya di alam bawah sadar. Terus, kenapa pula bayi menangis saat baru lahir? Kesakitan atau sedih? Sebenarnya, jawaban dari setiap orang pun berbeda-beda akan persoalan ini. Ada yang berkata, bayi itu menangis karena dia membayangkan tuh betapa beratnya beban hidup yang akan dia pikul di kemudian hari. Dahlah, mending masuk lagi. Keluar lu. Tapi, bagaimana kalau kita melihat dari segi ilmiah? Apa yang membuat dia menangis? Yang gak tahu. Nanti ajalah kita jawab di video selanjutnya. Saya pengen meminum susu dulu. Wah, sepertinya Anda salah menyusui ya, Bun. Bukan itu orangnya.